macam mana yang dia buat untuk tak pilih? Tak WA. Bagaimana cara mengatasi Samsung Flip Dual SIM ITE1272 layarnya putih? Oke. Di sini biasanya kalau yang layar HP lipat atau sliding itu layarnya putih, kebanyakan adalah pada fleksibelnya ini sobek. Biasanya sobek terus kita ganti, tetapi kenapa tetap layarnya putih? Jadi ini tadinya adalah bekas fleksibel yang saya ganti. Setelah saya ganti ternyata sisinya tetap putih. Jadi permasalahannya yang harus kita atasi adalah bagaimana cara mencari permasalahan di mana letak LCD yang putih tersebut berada pada kerusakan di mana, gitu kan? Oke. Jadi kalau dari trik-trik yang sebelumnya, kebanyakan kasus Samsung Flip itu layar putih, kebanyakan yang dieksekusi adalah pada komponen-komponen ini yang berwarna biru tiga ini, biasanya dibuang kemudian dijumper. Tetapi jangan langsung kita main tuduh bahwa komponen ini yang rusak. Kita cek terlebih dahulu bagian jalur-jalur LCD-nya, atau mungkin kalian ganti terlebih dahulu LCD-nya, siapa tahu LCD-nya memang yang bermasalah. Tapi di sini sudah saya ganti beberapa LCD, sampai 3 LCD sudah saya ganti, ternyata tetap layarnya putih. Kemudian saya putuskan untuk mengecek pada pin-pin konektor pada soket LCD ini. Kita cek menggunakan multitester pada kalibrasi bus aja atau buzzer ya, biar enak kalau kita tahu ini jalurnya nyambung apa enggak. Kita teskan dia bunyi. Oke, jadi di sini terdapat beberapa tipe jalur yang memang dia adalah jalur not connect dan jalur ground. Jadi untuk not connect itu memang tidak ada jalur ya. Jadi kita abaikan saja. Yang kita utamakan adalah jalur-jalur yang mempunyai tegangan, atau jalur yang mempunyai jalur antara dari pin LCD ini ke soket LCD ini. Caranya yaitu salah satu dari konektor LCD ini kita kasih probe merah atau hitam, sama saja. Kemudian kita letakkan probe yang salah satunya ke bagian konektor LCD. Jika dia bunyi berarti jalurnya oke. Ya, jalurnya oke. Di sini yang saya tes adalah jalur ground. Yang pertama sebelah sini adalah jalur NC atau non connect. Oke. Jadi di salah satu atau beberapa kaki soket LCD ini memang ada jalur ground lebih dari satu, dan not connectnya juga lebih dari satu. Kita usahakan yang memang ada jalurnya itu harus terhubung dari soket LCD ke soket fleksibel ini, wajib. Nah, jadi kasus pada pekerjaan yang saya kerjakan ini adalah putus di bagian jalur ini. Jadi tadinya karena korosi kena air, kemudian dia di sini short, putus. Apanya? Kaca spionnya. Spion? Ya, kaca helm. Mau buat apa? Buat helm. Kan udah ada kacanya. Jelek. Apa dibeli? Helm utang-utang kaca kok.